Susulan kes Bot Karam di Belaga Sarawak, tindakan undang-undang akan diambil terhadap mereka yang membuat laporan palsu dengan menyamar sebagai mangsa nahas bot berkenaan. Ketua Polis Daerah Belaga DSP Bakar Sebau berkata pihaknya khuatir jika ada pihak yang mahu mengambil kesempatan dengan berbuat demikian. Saya perlu pergi untuk menyiasat kesahihan report berkenaan kerana saya khuatir mungkin ada orang yang mengambil peluang dan membuat report berhubung dengan kejadian ini. So, maksudnya masih kekal lagi dengan figure 205. Jadi setakat ini jumlah yang selamat masih 205, yang hilang kekal 2 dan yang terkorban 1 orang. Sebelum ini dua lelaki membuat laporan polis dikapit dengan mendakwa mereka adalah penumpang bot. Mereka mendakwa kehilangan barang serta dokumen dalam tragedi bot ekspres Kawan Mas karam di Sungai Rajang Selasa lepas. Sementara itu, Bakar berkata tambahan 2 buah jentolak milik sebuah syarikat pembalakan akan dibawa pada Selasa berdekatan lokasi bot ekspres bagi menarik dan mengapungkannya.